Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di Jumat yang penuh berkah ini, Mimin ada informasi penting nih dari Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang L. Untuk kabar pertama, Mimin ada unggahan dari Cici Marlin Hariman yang mengunggah postingan dari Bunda Lesti dan menuliskan sebuah caption, "Dedek semakin gelis ya, Masya Allah, make up dari Cici Marlin Hariman benar-benar the best." Apalagi Bunda Lesti Kejora memakai baju bermerek Gucci. Ini Gucci and the gang ya para sahabat, di mana istri-istri para sultan memakai baju bermerek Gucci ketika photoshoot. Dan harganya dari fashion Bunda Lesti Kejora Rp61.550.000, keren ya. Kemudian juga di kabar selanjutnya, Mimin ada unggahan terbaru dari Abang L. Abang L lagi naik di keranjang nih para sahabat. Wah wah wah, Abang L udah besar ya, udah gak muat lagi nih untuk naik di keranjang. Masya Allah, gemes banget ya Abang L. Bawaannya pengen nyium aja. Kemudian langsung ada komentar dari akun Yeni Mariani 76 underscore, "Kalau deket udah aku uyel-uyel Min, pokoknya pengen gemes, pengen cubit," katanya di pipinya embul. Kemudian ini dia katanya, "Bocah yang bikin aku gak lagi mood nonton drakor. Dulu emak sama bapaknya bikin aku begini, sekarang anaknya," Masya Allah ya. Kemudian ada komentar dari Linda 477 Trinawati, "Masya Allah tabarakallah, lucu banget Abang L, gemes deh. Gayanya Abang Fatih bener-bener bikin aku meleleh. Apalagi kalau disenyumin sama Abang L ya, aduh rasanya bahagia banget." Kemudian di sini juga ada unggahan dari akun @rosileslar24, ia mengunggah postingan Abang L dan menuliskan sebuah caption, "Masya Allah Abang L sehat-sehat terus ya nak, semoga selalu jadi kebanggaan orang tua, amin ya robbal alamin." Oke, next di kabar selanjutnya, Mimin ada kabar nih dari Bunda Lesti Kejora. Semalam Bunda Lesti Kejora tertangkap kamera nih lagi nemenin Papa Bilar main bola ya. Schedule Papa Bilar nih kalau malam Jumat main bola ya, Masya Allah. Tentunya senang banget apalagi ditemenin sama istri tercinta. Dan di sini terlihat rutinitas dari Papa Bilar dan Toba Boy ya, dari Pak Ferry Fernandez. Mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, amin ya robbal alamin. Kemudian di kabar berikutnya, Mimin ada kabar nih dari Bunda Lesti Kejora yang memberikan doa kepada fan Leslar lovers nih, katanya yang lagi sakit ya. Mudah-mudahan sehat selalu, diangkat penyakitnya. Kemudian jangan lupa katanya istirahat yang cukup, dan jangan lupa minum obat yang teratur biar cepat sembuh ya. Wah keren banget nih idola kita, selalu memberikan yang terbaik ya buat para fansnya. Meskipun ucapan doa dari Bunda Lesti ini salah satu kabar gembira, karena fansnya selalu diperhatikan sama idolanya ya.
Dan Mimin bangga banget punya idola seperti Lesti dan jadi fans Leslar lovers ya. Kemudian juga di sini ada kabar dari AMI Award 2022, di mana ada pertanyaan, "Kak, saya Indi, apakah bisa ikutan AMI Award?" Jawabannya bisa banget, asalkan lagu yang didaftarkan sudah masuk dalam syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan nih lagu Bunda Lesti Kejora masuk dalam syarat dan ketentuan di AMI Award. Dan kita dukung nominasi lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Dan harus streaming terus ya Bunda Lesti, lagu dari Bunda Lesti Kejora. Kemudian di sini AMI Award menuliskan sebuah caption, "Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul. Ini salah satunya, semoga bisa membantu." Lagi pula hari gini udah gak ada bedanya juga kan, semua sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan musik Indonesia. Langsung ada komentar dari akun Mary Gribble, mudah-mudahan lagu Bunda Lesti Kejora masuk dalam nominasi AMI Award 2022 ya. Bismillah Lesti Kejora, Lentera Takdir Cinta. Dan Mimin ada kabar nih dari Trident ya, soal lagu Bunda Lesti Kejora yang masuk dalam list AMI Award 2022. Yuk kita intip apa saja nih kira-kira lagu Bunda Lesti Kejora yang masuk dalam top video YouTube Trident Entertainment edisi April 2022. Yang pertama, lagu Bunda Lesti Kejora yang masuk list ada Bawa Aku Ke Penghulu, Lesti Kejora. Kemudian ada lagu Lentera, Lesti Kejora masuk juga nih dalam list lagu ya. Setelah itu lagu Bunda Lesti Kejora yang ketiga ada Tirani, masuk juga ya. Kemudian ada lagu Takdir Cinta, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian yang keenam, Ku Lepas Dengan Ikhlas. Ada 10 list lagu Bunda Lesti Kejora yang masuk top 10 ya. Masya Allah, keren banget. Dan jangan lupa nih untuk selalu dengerin musik lagu-lagu Bunda Lesti Kejora ya para sahabat. Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan nih informasi selanjutnya. Tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.